Tommy Kurniawan baru-baru ini memperlihatkan kedekatan antara putra sulungnya, Muhammad Al-Fatih Fabrizio atau Zio dengan sang istri Lisha Nurahmi. Seperti diketahui, Zio merupakan anak Tommy Kurniawan dari pernikahan pertamanya dengan Tania Nadira. Terlihat dalam video unggahannya, Lisha Nurahmi datang ke sekolah Zio untuk melihat sang putra hataman Al-Quran. Di momen tersebut, Zio dengan mata berkaca-kaca, berjalan mendekati ibu sambungnya dan langsung memeluknya sambil menangis haru. Kedekatan Lisha dan Zio pun bak ibu dan anak kandung. Lisha memang dikenal sebagai sosok ibu sambung yang penuh kelembutan dan keibuan terhadap dua anak Tommy Kurniawan, Zio dan Aira. Mereka juga tak jarang menghabiskan waktu bersama untuk jalan-jalan dan liburan. Zio dan Aira pun begitu akrab dengan adik mereka, Muhammad Abkori Aldebaran Kurniawan, buah hati Lisha Nurahmi dan Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan baru-baru ini memperlihatkan kedekatan antara putra sulungnya, Muhammad Al-Fatih Fabrizio atau Zio dengan sang istri Lisha Nurahmi. Seperti diketahui, Zio merupakan anak Tommy Kurniawan dari pernikahan pertamanya dengan Tania Nadira. Terlihat dalam video unggahannya, Lisha Nurahmi datang ke sekolah Zio untuk melihat sang putra hataman Al-Quran. Di momen tersebut, Zio dengan mata berkaca-kaca, berjalan mendekati ibu sambungnya dan langsung memeluknya sambil menangis haru. Kedekatan Lisha dan Zio pun bak ibu dan anak kandung. Lisha memang dikenal sebagai sosok ibu sambung yang penuh kelembutan dan keibuan terhadap dua anak Tommy Kurniawan, Zio dan Aira. Mereka juga tak jarang menghabiskan waktu bersama untuk jalan-jalan dan liburan. Zio dan Aira pun begitu akrab dengan adik mereka, Muhammad Abkori Aldebaran Kurniawan, buah hati Lisha Nurahmi dan Tommy Kurniawan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.